cuman payung biasa ya? Kenapa kamu melakukan hal ini kepadaku? Katanya kamu orang... orang... Tuh. Nih orang-orang kayak gini nih. Muka serem. Sendiri. Udah muka lo. Serem-serem. Lihat. Allah. Muka lo. Bukan muka lo tadi. Muka lo. Muka lo. Ya saya juga bingung, ini mall udah buka 3 tahun. Kalau dihitung-hitung, Mbak, baru 10 yang datang ke sini. Kurang promonya kali, ini kan Pak. Sekarang kan zamannya media-media sosial gitu, Mbak. Harusnya dimanfaatin. Apa mungkin satpamnya yang menyeramkan ya? Enggak, ini mah nggak nyeremin, maluin. Oh iya. Paling. Beli bang, ya bu. Lo yang dagang? Yang nunggu doang. Ya berarti dagang, nunggu doang. Tapi Bang Wendy dari kecil sampai sekarang selalu ada pulau gitu ya di kepala. Ini bukan pulau, ini ciri khas sebenarnya. Ini tanda lahir. Oh maaf. Udah laku, dagangan. Gua ngobrol sama lo. Ngeliatnya kemana? Pantes gak ada orang datang, orang security yang kayak gitu. Bukan, ini mah ngeselin. Godangan, gue ya. Lu godain anak gue. Mak enggak, Ma. Ini dia biasaan nih security di sini nih. Godain anak gue aja lo. Mak enggak kayak gitu. Ini tuh jangan diladenin security kayak gini centil lo ya. Tapi ngepecat lo kalau kayak gitu-gitu sama anak gue. Bu, maaf ya. Saya satu-satunya security yang mau kerja di tempat ini. Gaji ibu sebulan cuma ngasih 10 juta macem-macem. Pakai otaknya bu. Di tempat lain saya bisa dapat 3 juta, di sini cuma 10 juta. Kan lebih gede. Masih untung saya masih mau di sini. Lu gak bersyukur ya? Gia Yobi gak suka lu kayak gitu. Gia Yobi. Ibu bukan kayak Gia Yobi. Dustin Tiffany. Bu ini lagi sepi, Bu. Elena mau dijodohin sama orang kaya. Jangan macam-macam sama dia. Tapi macam-macam saya juga tahu diri, Bu. Ya, saya cuma security di sini. Mader udah ngecek dari CCTV ya. Oh iya. Mader ngelihat kalau kamu tuh digodain terus sama dia. Enggak ada, Bu. Cita-cita lu apa? Pengen ngawinin Elena, terus lu jadi penguasa toko ini. Enggak ada sekalipun di hati saya pengen nikahin Elena terus dapetin warisan ini. Nikahin gua kan? Betul. Mah, itu yang baru tuh mahal banget. Oh. Nih orang kok. Nih. Salah. Tuh. Nih orang-orang kayak gini nih. Kok kaget lihat muka serem. Sendiri? Udah muka serem. Lo. Serem-serem. Lihat. Allah. Muka lo. Bukan muka lo tadi. Bukan. Masa sih? Muka lo. Muka lo. Hei, muka lo. Coba. Muka lu! Muka lu! Kita kaget sama muka dia. Muka lu! Pas gua cek, iya serem. Muka
muka lo itu tadi. Ya tadi kaget pertama. Aneh. Tuh tuh, dia enggak apa-apa tuh. Enggak apa-apa kok. Tuh mana-mana aja dia. Beda karena dia normal, kita kagak. Kesel banget. Eh, Bang, dulu ya, Bang. Saya ingin mencari emas. Emas ini, Mas. Kata-kata motivasi dong hari ini. Pabram. Saya ingin mencari emas yang paling mahal. Paling mahal, oke. Yang ini aja kali ya. Jadi ini dari Swiss Bank. Kenapa ngeliatin saya kamu? Kamu kenapa ngeliatin saya? Saya curiga, Pak. Jangan-jangan dia ingin merampok saya, Pak. Dia ini penada di pasar rumput, Pak. Pak. Bapak kenapa? Gak tahu di kacamata aneh. Ya udah kacamata ente aneh. Kamu mungkin gak percaya. Mungkin kamu gak percaya. Mungkin kamu gak percaya kan? Kelihatannya kamu gak percaya nih. Coba kamu. Saya gak percaya nih orang kayaknya. Anehnya kenapa? Anehnya kenapa dulu? Lihat nih kan. Ya. Coba deh. Bapak mau yang mana? Yang ini. Yang ini. Ini juga apa? Ini juga bagus ya. Aneh. Berapa ini harganya? Mahal, Pak. 1M kurang mahal buat saya. Oh, kurang mahal. Pak. Kurang mahal. Bapak ada uangnya gak? Maaf nih, bukannya... Saya bawa duit 200 ribu nih. Sampai main ya. Berarti yang kurang dong, Pak. Gimana? DP, itu DP nanti. Gelang ada gak gelang? Ada. Gelang kasih. Ada. Sayang, kasih sayang gelangnya. Kasih sayang. Saya pengen gelang yang besar. Ini kurang. Udah. Oh, kurang. Oke. Saya pengen gelang yang besar. Gelanggang. Dong. Jangan mundur-mundur dong. Hai, Bu. Biar kelihatan jelas dong. Bu, sehat. Salah. No, di belakang ya, orangnya di sini. Aduh, sibuk. Salah. Pala orang ini. Bapak, maaf. Bu. Beli mas. Ya. Ini feeling saya, ini yang baju pink. Istrinya yang baju hijau nih. Iya ya. Tuh, sama matanya beda. Sama persis. Sama. Masalahnya di kacamata nih. Bu. Mas, coba Mas buka. Salah, Bu. Ngobrol deh sama suaminya, Bu. Beli apa aja sih, Bu? Kita keluarin semua ya, Bu ya. Ini ATM. Jangan bergerak. Jadi ya. Jangan bergerak. Wah. Iya, ini toko Mas sudah lama. Hei. Toko Mas sudah lama. Saya rampok. Mas ini datang ke sini. Itu. Jadinya enak. Saya rampok di sini. Ada banyak nih. Orang yang tak sama saya. Gelap. Saya mau merampok di sini. Banyak semua pilihan harga ada semua. Jangan Bu ya. Hei. Boleh. Kalian gak takut ya? Jangan batang. Saya rampok di sini. Ini bagus. Ini bagus tuh. Cobain aja, Pak. Tangan kamu. Saya rampok ini. Cobain aja. Ini mah harga murah lagi di store. Ini keren. Ini saya rampok nih. Ntar lagi puasa lebaran. Lebaran biasanya kalau lebaran. Bagus ya? Bagus. Itu bagus banget, Pak. Tapi saya rampok ini. Bapak siapa? Bu. Caca. Suara pistol, Cal. Oh, kalau kalian pikir ini pohon payung biasa ya? Kalau kalian benar macam-macam. Yang ditawan aku. Ibu ini aja. Bu,
Ini ibu kalau misalkan beli sekarang, dipakai dulu kayak pakai dulu kan. Pakai dulu. Saya rampok. Takut dong, takut. Ini saya udah nawan. Hei, jangan bergerak. Kamu beneran rampok? Aku beneran rampok. Tadi bunyinya kayak petasan Betawi soalnya. Tolong ambilkan semua apa. Rampok, kau rampok. Bu, ayo bu duduk aja bu. Start. Kan gue emang nggak sadarkan diri. Ya udah lu ngapa nggak ya gue ngomong. Ya lu malah gue digini-giniin. Aku harus bagaimana nih, aku harus telepon profesor. Prof. Profesor. Prof. Lah, udah nyampe belum nyambung. Profesor. Kok bisa gitu? Bisa menciptakan barang-barang. Ini bisa diam gak dia-dia nih? Kamu tidak keluar asap kan? Enggak. Iya. Coba kamu sedot. Yang keluar bukan asap. Apa dong? Barser. Profesor! Tolong Profesor! Tolong selamatkan dia. Aku tidak bisa menyelamatkan dia, sudah menolongku. Di peraturan dalam lab kita tidak boleh membawa orang asing sebenarnya. Tapi karena dia orang baik, saya akan menolongnya. Ayo. Saya kan sudah mempersiapkan ini. Kamu tahu ini apa? Apa itu? Ahai Nur Lela, sukanya berlagu rambut caca. Hati nyatakan senang, duduknya tak tenang. Dengar bunyi gendang ingin serta berdengar. Ahai Nur Lela, mendengar kalisto dengan bongo. Ingin menari tajo, menari baduo, siapa yang cukup? Nur Lela memang cantik, siapa kenal lirik, hati badi jentik. Sopan sapa tegurnya, manis senyumannya, itu yang menggoda. Aduh kalau berdendang, lagu dendang sayang, rasaku di awan. Joget tali Melayu, Nur Lela pun senang menarik kaki tari serampang. Hai Nur Lela, sukanya berlagu mambo caca. Hatinya takkan tenang, duduknya tak tenang. Dengar bunyi gendang, ingin serta berlengkar. Ya. Kok dia masih tidak terbangun? Hai Nur Lela. Ayo, baiklah. Iya, Prof. Iya, saya akan membuat, saya sudah punya sketch coba ini. Coba, Prof, sebelum tangan. Terlambat, Prof. Jangan sampai dia kenapa-napa. Baiklah. Ini saya lagi ngetik, Ini touchscreen, Prof. Oh, touchscreen. Belum ada tombol. Baiklah, kita akan merubah tangannya. Sekarang kalau gendang. Aku ada dua. Sal. Berarti kita gak ngelihat dia yang ini kan? Iya, ini ceritanya ini. Ya. Rohnya. Ya. Kok dia hilang? Ayo hilang. Jangan ke situ. Aku mainin ke situ. Yuk. Profesor.
tolong saya. Kita saya gak ngeliat dia. Sepertinya ada yang berbicara denganku. Profesor. Siapa dia? Tolong saya. Dia. Jono, Latin. Cuman banget main hilang-hilangan loh. Cari aku di mana? Cari aku di mana? Dikasih lihat. Dibocorin. Profesor, saya ingin kamu membantu saya. Kita Prof, sesuatu yang aneh terjadi sama saya. Ada suara. Kayak ada suara, Prof. Saya kutampol lo ya. Prof, siapa Profesor, itu? Profesor, saya kerja di toko emas. Ada pencuri. Dia berusaha menyerang. Saya tangkis pakai tangan kanan. Tangan kiri saya yang terluka. Ngapain lu nyerang tangan kanan, tangan kiri terluka? Saya juga gak paham. Baiklah. Orang baik, saya akan menolong kamu. Oh, Nurlina. Terima kasih, Profesor. Baiklah, tidurlah kembali. Wah, dia hilang. Ayo. Rob, bagaimana ini? Orang ini terbangun dari raganya dan membisikkan kepadaku dia ingin ditolong. Bagaimana kalau kita tolong saja? Ya sudah, ayo. Dia orang baik. Ayo. Tapi sebelum itu lihat dulu. Ini ada lambang Pixar. Mana? Ngerti gak? Ngerti, tahu. Lambang Pixar, ngerti gak? Jalan raya lu bambu mulu sih masih begini. Doyong. Baiklah. Sambil nyanyi dong, Prof. Hah? Sambil nyanyi. Sambil nyanyi, oke, boleh. Nur Lela, Prof. Nur Lela. Ahai Nur Lela, sukanya berlagu manggung kaca. Hatinya takkan tenang, duduknya tak tenang. Dengar bunyi gendang, ingin serta berlenggang. Hai Nur Lela, mendengarkan itu dengan bungkuk. Ingin menari saja. Maaf. Dia hidup gak sih sebenarnya? Hidup apa mati sih? Dia arwahnya ingin bergoyang dan berdendang. Baiklah, kalau mau bantu aku. Ayo, Prof, kita harus membantu dia. Program ini akan memakan aku yang rubah. Siap. Bisa dibalikan dulu. Ya. Pindah ke sana. Baiklah. Ayo, ini akan mengorbankan tangan kirinya. Tangannya ngelawan, Rob. Iya. Ikut aja, Pak Wendy. Kita akan coba. Saya akan menyalakan programnya dari sini. Dia akan mengangkat tangan kirinya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Angkat! Tangan. Saya salah. Maaf. Tangan. Ayo, saya yang salah. Salah memprogramnya. Turunin ya, lagi, Prof. Saya akan turunin lagi. Nah, udah turun. Nah, sekarang dia akan mengangkat tangan kiri, Prof. Tangan kirinya. Siap. 1, 2, 3. Lagi. Lu ngerti permainan gak? Baiklah, saya akan meriset ulang. Ya. Dia akan mengangkat tangan kirinya. 1, 2, 3. Wah, Bro! Iya kan? Kelewatan, Bro. Kelewatan ya? Dia akan menurunkan lagi tangan kelewatan kirinya. Kelewatan ya? Op, Bro! Iya, op. Seperti op. Ini. Bro, sebentar sini. Iya. Sebenarnya ada hal penting yang aku ingin bicarakan kepada Prof. Kenapa? Prof, kayaknya sudah jam 12. Lebih baik kita makan siang terlebih Baiklah. Dahulu. Oke. Okay. Dia sudah bangun. Terima kasih, Prof. Apa
sebagai pemilik toko emas sangat berterima kasih kepada Wendy yang sudah mengorbankan nyawanya. Rob, apakah dia? Dia sudah. Prof, dia bisa selamat, Prof. Iya, dia bisa selamat, tapi ada satu konsekuensinya. Apa? Dia harus menghilangkan tangan kirinya, tidak lagi berfungsi sebagai manusia biasa. Ini uang 6 juta dolar, ini DP-nya. Ini buat... Ah! Ini buat... Benar ini buat... Saja. Ah, aduh, cepetan dia. Ini biayanya 6 juta dolar, kan? Betul, ini biayanya 6 juta dolar. Jadi kita namakan dia The 6 Million Dollar. Gak mau gope aja. Tidak, tidak. Maaf, Pak. Pak. Bapak belum? Belum di program. Belum ya, ya. Ibu sabar ya. Dia sudah terprogram dengan kami di sini. Setelah saya klik start, dia akan kembali normal seperti biasa. Dan start. Kamu tidak tahu? Aku yang menggerakkan semuanya di sini. Tangannya error. Apa ini? Ini emas murni, Pak. Jangan bergerak. Pak, itu yang dari kemarin itu. Saya yang waktu itu datang kemari. Tapi saya waktu itu tidak berhasil mengambil emas kalian. Sekarang serahkan emas kalian semua. Nyantai aja lu. Ayo, serahkan. Jangan sampai terjadi... Bapak jangan berhenti. Tembak-menembak di sini. Bapak ngapain? Saya ingin merampok. Kok main-main payung? Wah, cal! Masuk, silakan masuk. Itu suara ngetok pintu, cal ini. Tolong! Tolong! Tolong, ada rampok! Tolong! Ini cal juga. Tolong, ada rampok! Kamu lagi ya? Dia lari. Kok dia kabur? Tolong. Ah, tidak mempan dia. Pak, sebelah sini, Pak. Rampok gitu. Gak usah lihat-lihat kalau emang gak mampu. Ngapain sih? Kamu pencuri yang kemarin ya? Selamatkan kami! Selamatkan kami! Alah. Berlebihan. Stop.
tangannya error, tangannya error. Kamu tidak tahu, aku yang menggerakkan semuanya di sini. Tangannya error. Kenapa kamu melakukan itu? Selama ini aku yang memprogramnya. Aku bisa mengontrol dari rumahku sendiri. Cak. Hah? Ya. Pak. Ya. Tangannya error. Tangannya error. Saya akan memprogram ini. Hancurkan seluarnya, ambil emasnya, ambil emasnya. Ibu tolong gitu, Bu. Robot aja nolak, Bu. Pak. Bisa. Ya. Alena, mungkin kamu bertanya-tanya siapa kita berdua? Iya. Yang jelas saya punya history yang sangat melekat di otak saya bahwa Hesti telah menyakiti saya. Ini dia ceritanya. Aku tidak habis pikir kenapa orang tuamu tidak mengizinkan hubungan kita. Ya kamu tahulah, mama aku emang kayak gitu, dia maunya orang kaya. Orang kaya? Iya. Kurang apa aku? Kurang kaya. Memang. Tapi kan kita setelah menikah bisa berusaha lagi untuk mendapatkan kekayaan. Yang penting harusnya orang tua kamu tahu kalau cintaku tuh sangat tulus kepadamu. Tapi aku mau jadi anak durhaka, Diki. Tidak. Aku rela menjadi calo samsat demi mendapatkan cintaku. Aku perpanjang seluruh STNK tetanggaku walaupun pajaknya belum habis. Demi kamu. Lihat saja apa yang bisa kuperbuat membalas dendamku ke orang tuamu. Tapi Wendy nggak ada urusannya sama urusan kita, Diki. Wendy bisa. Akan membalas dendam. Wendy itu akan kita takluk karena dia sumber masalah di sini. Aku jelaskan siapa itu si Wendy. Wah, dia datang. Saya adalah guru olahraga, guru baru di sini. Habis. Masih mau guru penjaskes aja. Dem da dem dem tatap dem dem tatap dem dem penjaskes. Profesor, ya, kenapa kamu melakukan hal ini kepadaku? Katanya kamu orang orang. Kenapa kamu melakukan hal itu? Karena kamu lepaskan Lena. Kan tangan gue rusak. Ya kok gini-gini wajar ya? Gini. Gimana sih? Kan tangan.
tangan gue rusak. Kenapa dia agak delay? Kenapa? Sudah ngantuk. Profesor, tolong. Lepaskan Elena. Tidak bisa. Biar kamu pegang. Ke atas, ke bawah, ke samping, ke kanan, depan. Ada instruksinya. Gak ada instruksinya. Ada instruksinya nih. Bisa. Pakai voice note. Bisa. Voice note bisa. Gak harus digerakkan. Bentar, ini bisa voice note. Bisa. Gerakan mencangkul. Gerakan mencangkul. Nah, otomatis tuh. Otomatis dia. Salam program. Kamu ingin coba ya? Ini error nih. Error. Voice note. Voice note. Voice comment. Voice comment. Voice comment. Gerakan hormat tapi gak kena-kena. Aku ingin tanganku normal lagi, Profesor. Aku yang mengkontrolmu. Aku yang mengcreate-mu. Membuatmu. Hei, sini. Wow. Oh, gampang sekali. Gampang banget. Direbut. Ini punyaku. Balik. Ini, dia punya ilmu mabuk. Bahaya, jangan sampai dia meminum arak. Profesor. Iya. Ini kenapa dia bisa sampai mabuk seperti ini? Dia mabuk. Iya. Makanya jangan terlalu banyak minum arak. Enggak boleh. Iya. Banyak orang tua. Iya, iya. Enggak boleh. Enggak boleh. Mabuk, mabuk. Ada apa sih? Rame-rame banget di sini nih. Keluari jurus kau. Enggak ah. Saya udah sadar. Saya sudah sadar. Ayo katakan kenapa kamu menculik anakku. Ada apa urusannya? Sepertinya saya mengenali kamu. Dia dendam dengan kamu. Kamu lupa dengan... Diki. Hei! Keluarkan jurusmu. Gimana? Wah. Wen. Wah. Iya. Nah kayak gini tadi maksudnya.